Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Pisces di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu The World. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau perjalanan kalian di hari ini. Seseorang atau sesuatu membutuhkan satu dorongan akhir-akhir hari ini. Jangan menyerah sampai usaha terakhir ini dilakukan. Orang lain mungkin sudah menyerah, tetapi ini bukan alasan bagi kamu untuk melakukan hal yang sama. Buktikan kepada orang lain bahwa kamu bisa menyelesaikan apa yang kamu mulai. Jadi kalian harus bisa, kalian harus membuktikan bahwa kerjaan kalian di hari ini lancar, kerjaan kalian di hari ini mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Orang lain boleh menyerah, tetapi kamu jangan. Di hari ini kalian harus tetap semangat dalam bekerja. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Seven of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset dan pemasukan kalian di hari ini juga cukuplah banyak. Kalian juga sangat pandai dalam menangkap peluang bisnis, kalian juga pandai meluluhkan hati customer kalian, sehingga customer kalian di hari ini juga cukup banyak dan bisnis kalian berjalan cukuplah baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Ace of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini mungkin berarti bahwa kamu perlu meluangkan waktu untuk berpikir dan merenungkan mengapa saat ini mungkin tampak kurang dalam sesuatu. Kamu tahu dalam hatimu bahwa inilah saatnya kamu berdiskusi, tetapi pada saat yang sama tidak bijaksana untuk memulai ini tanpa gagasan tentang pendekatan apa yang akan kamu ambil. Jadi untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, kalian dalam situasi yang
ada aja permasalahan sehingga kalian harus memulai dengan pendekatan lagi. Kalian mulai menurunkan ego kalian dan kalian harus mulai membicarakan dengan hati ke hati dan secara baik-baik juga. Itu juga demi hubungan yang kalian perjuangkan selama ini, agar hubungan kalian ini baik-baik saja untuk kedepannya. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Magic Sun. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, keuangan kalian di hari ini masih banyak kebutuhan-kebutuhan atau tanggungan yang harus kalian cukupi, sehingga di hari ini kalian masih ada banyak pengeluaran-pengeluaran. Misalnya melanjutkan pendidikanmu tidak hanya membuat kamu merasa lebih percaya diri dengan apa yang dapat kamu lakukan, tetapi juga membuat orang lain terbiasa menganggapmu sebagai ahli di bidang pilihanmu. Kamu mungkin perlu memasukkan keterampilan dari kehidupan lampau. Kamu tidak perlu tahu mengapa kamu pandai dalam hal itu. Kamu memang hebat. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dengan usaha yang kalian rintis saat ini, itu cukuplah baik. Sehingga di hari ini masih ada pemasukan-pemasukan dengan usaha yang kalian bangun saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris, atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8222.